pria dalam kostum gorila tak sengaja ditembak bius karena dikira gorila sungguhan. Seorang pekerja di kebun binatang Spanyol dibawa ke rumah sakit karena menderita reaksi alergi yang parah akibat dari anak panah bius setelah ia dikira seekor gorila yang kabur. Pekerja mengenakan kostum gorila sebagai bagian dari latihan hewan kabur ketika dokter hewan yang dilaporkan tidak menyadari tentang latihan tersebut dan melihat dia lari dari kerusuhan. Dokter hewan kemudian mengambil senjata obat bius, masih tidak dapat membedakan antara gorila asli dan seorang pria dalam kostum. Ia kemudian menembak pria kostum gorila di kaki dengan anak panah yang mengandung obat penenang yang cukup untuk menjatuhkan seekor primata 180 kg daripada berat seorang pria. Pekerja Malang kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah menderita reaksi alergi. Dia berada dalam kondisi yang serius. Belum ada laporan atas hasil tes mata dokter hewan.